Persib Bandung U17 menjadi juara Nusantara Open 2023 usai mengalahkan Bhayangkara FC U17 dengan skor 1-0 di lapangan Garuda Yaksa Bekasi. Gol semata wayang Mau Ngora dicetak oleh Muhammad Gaus Nahrawi pada menit ke-7 melalui tendang dari luar kotak penalti. Sebenarnya Bhayangkara FC berpeluang menyamakan kedudukan ketika pada menit ke-24 karena mendapatkan hadiah tendangan penalti setelah salah satu pemainnya dijatuhkan di area terlalang. Namun, Bima Fernanda Octaviano Ramadan yang dipercaya menjadi eksekutor gagal menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan hasil ini, Persib Bandung mendapatkan hadiah uang tunai 1 miliar rupiah, peringkat 2 Bhayangkara, peringkat 3 bersama ditempati Bali United dan Persija Jakarta. Dalam turnamen ini juga memilih pemain terbaik dari Persib Bandung yaitu Fitra Maulana Ridwan sebagai kiper terbaik, terpilih juga Ruben Osaka dan Muhammad Rizky Fadila sebagai top skor dan tim Garuda Yaksa dengan 2 kartu kuning fair play team. Pencapaian ini mendapatkan apresiasi dari bos Persib Bandung, Teddy Dedajono. Ini tahun kedua Persib ikut, kita bisa pertahankan gelar juara di Persib, ada pembinaan bersinambungan mulai usia 10 tahun, ucap bos Persib tersebut. Tak hanya itu saja, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak juga kagum apa yang dilakukan oleh Persib Junior tersebut dan dirinya berharap agar tim senior bisa mengikuti jejak junior jadi juara Liga 1.